cerita 10 tahun lalu gue pulang ke Indonesia dan banyak teman-teman gue di sekitar gue nanya, kenapa sih lu udah nyaman-nyaman 14 tahun hidup di Amerika, nah, kerja di perusahaan-perusahaan besar seperti kayak di IBM, di Compuware, tapi lu mau pulang ke Indonesia. Nah, walaupun gue hidup nyaman di sana, tapi itu ada sesuatu kekosongan yang nggak bisa diisi di sana gitu loh. Kalau emang Tuhan mau gue balik ke Indonesia tuh dia kasih tanda-tanda yang lucu gitu. Dari gue akhirnya ketemu seseorang yang menjadi istri gue sekarang, dan juga ada kesempatan kerja di sini. Singkat aja, waktu itu sama teman-teman bikin project di Cilincing untuk library, juga ngebantu orang yang kekurangan urusan kesehatan, dan juga event yang soal profit. Gue teman kerja akhirnya bisa membuat employment lebih banyak di Indonesia. Nah, gue sangat ngerasa banget hidup gue lebih penuh, lebih diperkaya dari teman, kehidupan spiritual gue, kehidupan komunitas gue. Of course, kita nggak bisa 100% yakin apa nggak. Tapi kalau kita ikutin itu, kita usaha kerja keras dengan fokus dan disiplin, dan juga kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan, good things will happen, walaupun awalnya kelihatannya nggak masuk akal. Gue berani keluar dari comfort zone gue. Berani nggak lo?